Persib Bandung kini bersiap menghadapi laga selanjutnya melawan Persija Jakarta. Pelatih Persib Bandung, Luis Mia, ternyata punya pendekatan khusus bagi anak asuhnya dalam persiapan melawan Macan Kemayoran tersebut. Luis Mia memilih memberikan waktu istirahat untuk anak-anak asuhnya. Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta ini merupakan laga tunda pekan ke-28. Laga tersebut akan digelar pada 31 Maret 2023, dilansir dari laman resmi Liga. Laga tersebut nantinya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, namun, venue laga ini sampai sekarang masih belum dikonfirmasi karena stadion tersebut akan digunakan untuk Piala Dunia U20 2023 dan masih dalam perawatan, menjelang pertandingan. Luis Mia memberikan waktu libur 2 hari untuk anak asuhnya. Daisuke Sato dan kawan-kawan akan kembali berlatih pada 27 Maret mendatang. Waktu yang ada akan dimanfaatkan untuk persiapan untuk melawan Persija. Saat ini saya lebih fokus melakukan persiapan dan memberi waktu pemain untuk beristirahat selama 2 hari. Lalu setelah itu kami akan mempersiapkan tim untuk menghadapi Persija, kata Luis Mia dilansir dari laman resmi klub. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!